Terbukti hamil anak Randy Jarnet, Raffi Ahmad tidak sudi akui Sana Sadika sebagai adik lagi. Cek faktanya. Beredar kabar soal Raffi Ahmad yang tidak sudi mengakui Sana Sadika sebagai adik kandungnya lagi lantaran terbukti hamil anak Randy Jarnet. Klaim ini terdapat dalam unggahan kanal YouTube Hot Kiss. Hamil anak Randy Jarnet, Raffi Ahmad tidak sudi akui Sana sebagai adik lagi. Mama Ami menangis, tulis judul video. Nagita Slavina jatuh pingsan. Sanas hamil anak Randy Jarnet, bunyi keterangan thumbnail video. Lantas bagaimana kebenaran klaim video tersebut? Setelah ditelusuri tim Cek Fakta Lini Masa, Suara tidak menemukan bukti valid atas klaim yang menyebut Sanas hamil anak Randy Jarnet. Narator hanya menyampaikan terkait permasalahan rumah tangga Sanas dan JJ Govinda. Isu perselingkuhan semakin menyeruak setelah istri Randy, Lady Nayon, membocorkan hubungan keduanya. Nyatanya saat ini Sanas tidak sedang mengandung atau hamil, sehingga kebenaran dalam video itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini video berdurasi 3 menit 41 detik telah ditonton sebanyak 2,2 ribu kali tayangan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan klaim yang menyebut Raffi Ahmad tidak sudi akui Sana sebagai adik lantaran terbukti hamil anak Randy merupakan informasi hoax.